Selamat sore Pak Suryadi. Selamat sore. Ini kejadiannya tadi pukul berapa ya? Kira-kira pukul 3 pas gitu. 3 pas ya? Ya. Ini disebabkannya karena apa ya Pak Suryadi? Gimana Pak? Karena diguyur hujan apa gimana? Ya karena diguyur hujan, terus pohonnya sudah tua, jadi ini Pak tumbang itu Pak, menimpa rumah gitu Pak. Oh iya iya. Tapi ada satu rumah ya yang ketimpa. Iya, hanya sedikit ini sama gapura perbatasan Purwakarta Cianjur gitu Pak. Iya. Siap. Tadi ini ada kabel-kabel yang kena kabel listrik, tapi gimana nih Pak? Udah ya. Menghubungi pihak PLN? Tadi dari pihak Perhutani sudah menghubungi pihak dari PLN, cuman belum tiba ke lokasi gitu Pak. Iya. Oke, siap. Masih banyak ya Pak Suryadi. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ini terkait runtuhnya pohon jati ini, Bapak akan mengevakuasi masalah kabel ya Pak ya? Iya. Yang dikhawatirkan ini gimana Pak cara penanganannya nanti? Ini Pak, kalau ini kabel PLN jaringan aman Pak. Aman ya? Aman. Ini yang terganggu cuma SR. Apa itu? SR yang ke sambungan BKWH. Ini yang ke lampu PJU aja. Oh, PJU aja yang ya. Yang terganggu PJU aja. Oh, yang masih ada alirannya ini. Iya, ini. Ini lagi dibenerin, Pak. Oke. Yang terganggu hanya ini. Iya. Kalau di jaringan listrik kalian aman, Pak. Itu cuman PJU aja, Pak ya? Iya. Lampu PJU aja yang terganggunya, Pak. Oh, iya. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Yeah.